Halo semuanya, di video kali ini cara kita menonaktifkan atau menoffkan atau mematikan HP Redmi tanpa kita menekan tombol. Biasa kalau kita ingin mematikan HP itu kita bisa menggunakan tombol seperti ini, kita tekan lama. Nah, baru kita bisa mematikan. Jadi kalau misalnya teman-teman takut tombol yang cepat rusak, teman-teman bisa tanpa menggunakan tombol untuk mematikan HP yang teman-teman gunakan. Jadi untuk caranya, teman-teman pergi ke bagian pengaturan. Nah, di sini kemudian teman-teman pergi ke bagian setelan tambahan. Kemudian kita pilih aksesibilitas. Kemudian teman-teman pergi ke bagian menu sini ya. Ini teman-teman aktifkan, tekan izinkan, tekan OK. Nah, nanti di bagian navigasi itu bakalan ada seperti ini, logo ini ya. Nah, kalau di HP teman-teman sudah ada logo ini, silahkan ditekan. Nah, di sini ada fitur daya, kita tekan. Nah, jadi kita bisa mematikan HP tanpa menekan tombol. Jadi caranya seperti itu, tekan di sini, tekan daya, tuh. Jadi caranya cukup mudah teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman coba saja.